Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi nikmat sehat. Oke, kali ini kita akan berjalan-jalan menuju satu jalan yang menghubungkan antara Desa Kabuaran dengan Desa Pituruh. Nah, pertigaan tersebut itu menghubungkan antara Jalan Waris Lintang nanti timur ini menuju jalan alternatif menuju kota Purworejo, tetapi kita sementara baru sampai ke Pituruh dulu. Oke, jadi jalan ini merupakan jalan yang sangat penting, urat nadi bagi daerah Purworejo bagian barat dan Bungan Sumatera. Ini bisa menjadi jalan pintas alternatif atau alternatif untuk menghindari kemacetan pada waktu Lebaran, menghindari jalan lintas lebaran. Oke, di sini terlihat jalan aspalnya sangat mulus. Kemudian nanti kita sampai ke Desa Pituruh, jalannya masih ya bagus, tapi kemudian belum dilebar. Kemungkinan apa namanya akan dilebarkan jika dari Pituruh menuju ke Kemiri itu sudah selesai, kan? Oke, ini adalah batas antara Desa Kebuaran dan Desa Pencarikan. Kita sekarang masuk ke Desa Pencarikan. Di sini suasananya berupa bula ya, jadi bula ini lumayan sangat panjang. Mungkin ini hampir 1 kilo ya, hampir. Nah, kemudian di depan itu ada pertigaan yang akan menuju ke Desa Merdin. Nanti juga ada jembatan kecil bisa mungkin ke Desa Merenggol juga bisa, kalau alternatif dulu jembatan ini rusak saya pernah lewat sana. Oke, ini suasana dari Desa Pencarikan sebelah kiri berupa pemukiman penduduk dan sudah banyak perubahannya. Yang istimewa juga dari jalan ini bawahnya ini udah berupa cor-coran yang ada besinya. Belakangan ini adalah di pencarikan. Lalu punya lapangan. Oke, bentar lagi kita akan memasuki wilayah dari Kabupaten Purworejo atau lebih tepatnya Desa Merenggol, karena menuju ke Desa Pusingan. Nah, ini seperti ini. Ini adalah jembatan sebagai batas kabupaten antara Purworejo dengan Kebumen. Sebelah kiri nanti bisa ke Curug Merenggol, ke Desa Merenggol yang berupa pegunungan. Ini belakangan ada pasar Merenggol. Melihat dari ini sepertinya tadi seperti pasar yang agak ramai. Sebelah kiri adalah rumah saya namanya Mas Ahmad Muslis. Ini jalan belok kanan nanti menuju ke Desa Karangtas dan Desa Petukuran dan Kacangan. Oke, terus ini adalah Puskesmas Karangtas ya, atau Puskesmas Dua Pituruh. Nah, ini kita melewati bula yang masuk ke wilayah Karangtas. Nanti kita bisa lihat sebelah kanan lah ini. Ada untuk gerbang menuju Desa Karangtas yang pintu utamanya itu. Nah, ini Karangtas. Bisa lewat situ. Bisa lewat Merenggol tadi juga bisa. Terlihat tadi juga sudah ada orang yang berjualan semongko, merupakan komunitas yang ada di Desa Karangtas dan sekitarnya Pekacangan. Oke, saat lagi kita akan masuk di desa kawasan pemukiman dari Desa Yellow Flower alias Kembang. Ini adalah masjidnya sebelah kiri persawahan ini, tapi beberapa sudah didirikan rumah. Dan ini ya, ini berupa pedesaan pemukimannya. Terus kita lanjutkan perjalanan ke arah timur. Nanti setelah Kembang Kuning sebelah kanan jalan ini ada SD. Mohon maaf, ini karena saya capek sih berhenti dulu ya. Capek. Sebelah kanan ini adalah SD Kembang Kuning. Dan ini
belok kiri nanti menuju ke desa kiri untuk sampai nanti berjalan kali menang sampai ke waktu berkumpul milon. Oke, sebelah kiri ini adalah lapangan tapi yang berikan ke ruko-ruko. Di sini termasuk sangat padat ya, jadi kawasan perbelanjaan banyak sekali toko-toko bermunculan. Oke, nah ini belok kiri nanti tembus menuju ke Girgondo yang lewat jalur timur. Oke, nah, ini adalah sungai Sumbatan Kali Prapak. Ini malah kita akan pasar Prabak yang Prabak di desa Gunung Mor. Itu tadi lumayan ramai juga ya kalau punya pasaran. Ini adalah Pertashop. Ini seperti Pertamina ini sepertinya ya yang dibalas oleh Pertamina. Jadi mirip seperti Pertamina pom bensin yang ada di jalan raya atau jalan negara nasional. Oke, tadi adalah toko besinya Pak Iskandar. Ini sebelah selatan adalah masuk ke Gunung Kidul, sebelah utara masuk ke Gunung Lor. Nah, di depan kita ini sebelah kanan jalan ada ini KUD, Koperasi Unit Desa. Adalah rumah yang mantap jiwa, perfect, keren. Bis. Sebelah kiri adalah Bunda Binoro. Terus kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah timur. Nanti ini ya ada jembatan kecil ke depan itu belok kanan, belok kanan menuju ke desa samping Gurusan, Pak. Dan di depan kita ada pertigaan. Ini pertigaan menuju ke Lubang Bejo. Ini toko yang lagi naik daun yaitu Sang Surya. Toko dan rumah makannya menunya luar biasa. Oke, terus kita lanjutkan perjalanan ini adalah Citri Sabar. Dari kenapa anak sama itu hidup yang sudah sangat terkenal. Nah, itu jalan tengah dari itu rumah yang keren juga. Mantap. SD Gunung itu sebelah kiri. Oke, ini adalah pertokoan dari Gunung itu. Desa yang lagi viral karena ini apa namanya kebun anggurnya yang sangat legenda. Jadi nanti kita bisa melihat deretan parkiran mobil-mobil yang betul-betul terkenal sampai kemana-mana. Provinsi makan orang Lampung itu depannya adalah kebun anggur yang viral, bisa untuk acara pernikahan macam-macam nih, berkumpul-kumpul untuk melindungi dan diberi plastik ultraviolet. Nanti kita juga depannya mobil sport karena ya seperti itu yang kalau panas itu anu keren buat luar biasa. Ini ada anak-anak sekolah pada pulang udah mulai TM tatap muka. Ini adalah batas dari desa Petulu dan desa Gunung Kidul. Ini adalah SMP 20. Wah, pagernya ini baru lama atau baru keren abis. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Terus ini ada seperti gedung baru ya, rumah atau poin bermunculan pusatnya perekonomian rakyat. Terus lagi kita ini ada Gunung Mas Moro. Nah, karena capek saya istirahat dulu. Oke, terus kita lanjutkan perjalanan. Oke, terus kita masuk ke Gunung. Oke, teman-teman, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga video ini bisa sedikit memberikan referensi terhadap teman-teman yang pengen mencari jalur alternatif menuju ke daerah Magelang, mau masuk ke jalan seperti ini, jalur alternatif dari Kemasan dan jalur Lintas Selatan dan Madara juga perfect juga.
mungkin dalam itu karena saya punya kesalahan pasti dengan itu saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Ciao, arrivederci. Sampai lagi di video-video selanjutnya.